Militer Indonesia saat ini berada di peringkat 12 di dunia. Walaupun persenjataan yang ada sudah tua dan jumlahnya pun terbatas, masalah kemampuan jangan lagi ditanya. Banyak negara lain segan dengan TNI, bahkan ada beberapa negara yang belajar dari militer Indonesia untuk melatih prajurit-prajuritnya. Dan berikut ini adalah 4 fakta mencengangkan militer Indonesia yang tidak diketahui banyak orang. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk mensubscribe atau berlangganan di channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Mempunyai pelatihan militer yang tidak dimiliki negara lain. Pelajaran yang tidak didapat oleh pendidikan elit militer manapun adalah pendidikan gerilya. Sedangkan pendidikan gerilya merupakan salah satu strategi perang yang dikenal luas dan sangat efektif untuk menjatuhkan, menipu, dan bahkan menyerang. Tak hanya itu, pendidikan ini juga ampuh menyerang musuh dalam jumlah besar. Dengan teknik mengepung, mereka otomatis akan kehilangan arah dan tak sempat menguasai medan. Indonesia menjadi guru militer Vietnam dan Korea Utara. Seorang pemimpin Delta Force, yaitu Jenderal Tommy Frank, pernah menceritakan pengalaman pahitnya ketika menyerang Vietnam dan Korea Utara. Pemimpin Amerika Serikat itu sadar siapa di balik kekuatan kedua negara Asia yang tengah konflik dengan mereka itu. Ya, Indonesia lah yang disebutnya sebagai guru kemiliteran Vietnam dan Korea Utara. Angkatan udara dengan pasukan terlengkap dan terkuat di Asia. Indonesia memiliki pasukan berkualifikasi Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara yang dulunya dikenal dengan nama Pasukan Gerak Cepat dan Kopasgat. Negara Amerika Serikat juga memiliki angkatan udara serupa dalam beberapa satuan, seperti US Air Force Control Combat Team, US Air Force Pararescue, dan US Air Force Tactical Control Party. Sayangnya, kemampuan dan kekuatan angkatan udara Indonesia melebihi mereka. Tiga puluh negara menggunakan baju militer buatan Indonesia. Perlu kamu ketahui bahwa baju yang digunakan militer negara lain seperti Jerman, Inggris, Australia, Swedia, Belanda, Amerika, dan lain-lain adalah buatan dari Indonesia sendiri. Bahkan seragam militer buatan Indonesia sudah dipakai oleh anggota North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Dan itulah 5 fakta mencengangkan militer Indonesia yang tidak diketahui banyak orang. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.